Lasmini. Nyatanya ini aku, Lasmini Gantini. Aku datang untuk menuntut balas atas perbuatanmu dan teman-temanmu. Aku hanya melaksanakan tugas dari Tumenggung Bayan. Tetap saja, kau dan teman-temanmu harus menerima balasanku. Bagus, boyo istirahat dulu. Kulone kecapean gitu loh. Waduh. Bagus. Tunggu. Alah. Sebentar lagi kita sampai di Karang Pandan. Lah iya, tapi nyong Eke udah gemper, Aden. Udah pakai kemampuan lari yang kayak ini tuh. Eke kan tinggal ikut gendong, ngedaplok. Yuk. Gendong gundulmu. Sudah kubilang dari pertama, kau tidak usah ikut. Aku hanya sebentar ingin bertemu ayahku. Kalau Ike keikutan, nanti Ye malah berantem sama ayah Raden. Kan mau nyampein amanat kanjeng ibu, Raden. Yuk. Aku cuma muak dengan istrinya itu.
Gara-gara wanita itu, ayahku jadi meninggalkan ibu. Belek kayak semenel. Ih, gilingan, Yey. Yang penting sekarang, apakah ayah Yey itu mau memberikan tanah yang di Tawang Mangu itu untuk ibu Yey? Apa Tenteng? Kalau istri mudanya tidak ikut campur, ayah pasti mau. Lasmono, ayo kita jalan. Ih, gilingan, Nek. Den Mas, baru aja Nyong Eke mau istirahat, mau jalan lagi. Den Mas, aduh Den Mas. Besok aku mau ke tempat Melur Sari, Kang Mas. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Hati-hati di Ajeng. Bagaimana lukamu? Tidak apa-apa, Kang Mas. Kenapa tiba-tiba kamu ingin bertemu dengan temanmu itu? Tawang Mangu itu jauh di Ajeng. Entah kenapa, aku tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Dia sudah menjadi seorang lurah. Maaf, Kidemang, Den Ayu. Di depan ada perempuan yang sedang mengacau. Apa? Seorang perempuan mengacau? Punya urusan dengan istrimu, Murjiah. Aku datang untuk menuntut balas. Tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup untuk kedua kalinya, kecuali kalau orang itu sudah menjadi hantu. Kau benar, Murjiah. Akulah hantu itu yang akan menuntut hutang nyawamu.